Halo sobat sehat. Telat haid atau telat datang bulan adalah salah satu tanda hamil yang paling awal disadari para perempuan. Tapi benar nggak sih kalau perempuan yang telat sudah pasti hamil? Yuk kita bahas lebih lanjut. Siklus haid yang normal rata-rata sekitar 28 hari. Akan tetapi bisa berubah-ubah menjadi lebih pendek atau panjang sekitar 21 hingga 35 hari. Tetapi perlu diingat, tidak semua perempuan memiliki siklus haid yang teratur. Beberapa kondisi dapat mempengaruhi pola datang bulan, seperti stres dan juga pola makan. Jadi, jika para sobat sehat ada yang haidnya telat, belum tentu jadi tanda kehamilan. Lalu, bagaimana sih bila untuk mengetahui telat haid yang jadi tanda kehamilan? Jika biasanya sobat sehat memiliki siklus haid 28 hari per bulan, tapi bulan berikutnya tidak kunjung haid, maka dapat dicurigai sebagai tanda kehamilan. Sobat sehat dapat melakukan pengecekan mandiri dengan menggunakan test pack atau datang ke dokter kandungan untuk pemeriksaan USG. Jadi begitu ya sobat sehat, semoga bermanfaat. Salam keluarga sehat.